Hi, welcome back to Inai Maya channel. Hari ini mau bilang ayo si ku mengalai dia. Hari ini kita nak pergi klinik hantar budak belakang tu dengan saya pun sekali. Thanks to Rudy, dia dapat join sebab COVID kan, so kita risau. Kita risau yalah, di mana ada di mana-mana. So hopefully dengan ada Rudy, dia dapat tolong pegang payak lah in case saya perlu di check nanti. Kita on the way ke klinik KKIA. Sinilah klinik payak di bisingnya budak belakang tu. Dia jarang masuk kereta dah sekarang sejak ada COVID-19 ni. So mungkin dia tak biasa sangat duduk dalam kasit. Syukur puji Tuhan sebab last dia follow up sebelum PKP hari tu bulan 3. Itu last dia check up bulan 6, cun-cun juga. Lepas tu dia tak perlu lagi check up. Sampailah sekarang masuk bulan 9 baru dia perlu pergi lagi lah. Nanti dekat klinik tidak dinasihatkan untuk ambil gambar dengan video lah. So mungkin tak ada video lah dekat klinik nanti. Tapi well, macam excited juga keluar dengan dia ni macam mana lah nanti. Dah lah dia punya apa nama tu, beg lampin kan, bergulat sudah sebab lama tak keluar. Saya terpaksa. Inilah bag diapers yang saya guna. Saya dah guna ni dari bulan 11 lagi. Saya beli online. Harga dia lebih kurang dalam RM20 lah. Kalau termasuk delivery dalam RM28 lah lebih kurang macam tu. Nasib baik juga benda ni murah. Tak juga rasa rugi kalau dah berkulat macam ni. Wah, saya terpaksa guna bag saya yang sendiri ni. Syukur juga dia besar. So driver kita dekat sebelah tengah fokus tengok jalan sambil senyum-senyum dengar saya bercakap. Payak pun bising-bising dekat belakang. Walaupun Rudy sibuk sekarang ni, dia musim exam, minggu depan dia ada exam. So selalunya kalau dia exam, tak dapat kacau dia siang dan malam 24 jam dia akan menghadap laptop. Dan isteri dia ni kena jaga payak 24 jam juga. Minta tolong pun mungkin sekejap saja. So faham lah, dia perlu fokus banyak dekat study dia. Saya kena menjerit lah untuk lawan suara belakang tu. Ini vlog saya yang pertama. Segan juga rasa. Tapi well, macam haul sehari tu, first time saya buat. Dan ini vlog saya yang pertama. Klinik ni tak berapa jauh dari rumah. Mungkin dalam maybe 10 to 15 minutes sudah boleh sampai. Payak. Ya. Uy. Ya, sekarang payak dah 9 bulan. Saya nak buat video pasal dia punya update, apa yang perkembangan dia, sebab saya ingat ada satu kali doktor pula, nurse pernah tanya apa perkembangan payak sekarang kita masa. Adalah satu certain time tu, saya lupa sudah bulan yang keberapa. Saya macam blur. Memang dia ada progress, cuma saya tidak alert bulan tu apa dia punya perkembangan. So untuk sebab sedikit perkembangan dia 9 bulan ni, dia dah start keluarkan bunyi macam pa-pa-pa-pa-pa. Dan semalam dia sebut perkataan apa. Ini video dia. Apa? Payak. Apa? Payak. Apa? 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 Payak. Lepas tu dari segi dia punya berjalan, belum lagi lah dia boleh beralih dari satu tempat ke tempat dan berkeadaan diri dengan memegang satu apa nama tu, grip sesuatu untuk dia bergerak. Dan
perkembangan dia dari dia mengengsot, lepas tu pergi ke jalan, lepas tu sekarang merangkak dia, kira dah okey lah, kira stabil sudah. Dan dia start pik-pik barang dekat jalan. Kalau benda kecil-kecil itu, dia suka masuk mulut lah. Gigi dia sudah ada 4, semalam baru tumbuh 2 biji dekat bahagian atas. Yang bawah tu dah lama, dah mungkin dari bulan 5 dia tumbuh gigi bawah dia. Lepas tu gigi atas dia baru tumbuh semalam. Kalau dalam buku kanak-kanak yang di KKM bagi dekat muka surat 29, akan ada satu ruang yang di mana kita akan perlu letak tarikh bila gigi itu akan tumbuh. So, take note lah, moms. Malam. Dia masih breastfeed, so dengan gigi dia yang baru ni, sometimes masa breastfeed dia ada rasa sakit sikit lah. Masa dia nak start tu. Lepas tu dia dah okey. Dia cuma sakit masa dia tengah nak latch lah. Hopefully dia tak gigit lagi lepas ni, sebab saya plan nak continue breastfeed dia. Okay, kita dah nak sampai. Klinik tu dekat situ saja. Sebenarnya kita awal, dan saya memang plan nak pergi awal sebab Rudy ada meeting pukul 3 online nanti. So mungkin hopefully saya punya nombor giliran sebelum pukul 3 lah, dapat settle semua itu. Itu plan dia lah, tapi tak tahu lah apa yang plan dia. Hopefully dapat settle before 3 o'clock dan kita dapat ambil turn yang terawal. So itulah, belum pukul 2 lagi kita dah sampai dekat klinik. Hopefully dapat ambil turn awal lah. Okay, sinilah klinik dia. Tak lama kan? Kalau jalan tak jam, dapat sampai cepat. Sebab masih awal, saya decide untuk pergi tengok keadaan dulu, dan saya akan tinggalkan Payak dekat kereta dengan bapak dia. Masa sampai ni, ada satu kaunter yang dekat depan pintu klinik ni. Dia cakap kena buat saringan dulu sebelum naik atas. Selainnya saya akan terus naik atas dan simpan buku dekat kaunter. Tapi kali ini kena buat saringan. Around 1:45 ada seorang nurse turun ke bawah, dan saya pun berbaris dengan ibu-ibu dan emak-emak yang lain. Hanya satu saja peneman boleh ikut kanak-kanak yang cek. So bapak Payak tinggal dalam kereta manakala saya bawa Payak naik atas. Waktu saya dan Payak menunggu giliran, ada 6 orang saja yang tunggu untuk dipanggil. Sebab kan kalau parents yang bawa anak mereka setakat untuk timbang, nurse tidak terima. Dia cuma terima anak-anak yang perlu cucuk vaksin sahaja. Memandangkan tidak seperti yang dirancang, Rudy terpaksa duduk dekat tempat duduk penumpang untuk teruskan dia punya meeting online, dan saya driving untuk kita orang sampai balik rumah. Dalam kereta tak boleh bising sangat, so saya pun tak boleh sambung vlog saya lah. So saya guna video visual dari dashcam kamera kereta saya saja. Inilah perjalanan kita orang on the way balik rumah. Payak 9 bulan ni dia ambil 2 suntikan untuk vaksin. Saya tak pastilah apa nama vaksin tu. So inilah vlog saya yang pertama. Saya tak pasti juga orang panggil vlog ke vlog. Korang rasa yang mana satu?
Okay, sebelum saya end saya punya video, kalau korang suka video ni, boleh bagi saya thumbs up. Kalau dislike pun boleh juga, tapi komenlah dekat bawah. Mungkin saya boleh buat penambahbaikan lah melalui komen korang. Terima kasih kerana menonton. Sampai kita berjumpa lagi di video saya yang akan datang. Bye!